Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera diucapkan. Terima kasih ada lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Firstly, saya minta maaf kalau lama sangat saya tidak upload. Saya baru saja sehat dan ini pun saya akan keluar bertugas dan saya ada masa lebih kurang setengah jam. Saya ambil peluang ini untuk rekodkan kepada anda. Terima kasih kepada semua para pendengar yang sudi bersabar menunggu kisah yang seterusnya. Kisah-kisah menarik yang akan saya bacakan. Baik, tak nak ngocok terlalu panjang. Jom kita teruskan dengan siri bercakap dengan jin daripada Taman Jalis. Jilid 8, 117, Ilmu Telapak Pasir Merah. Saya kira, setelah selesai membacakan surah Al-Kahfi, tetamu ganjil yang tidak diundang itu akan pergi. Ternyata, perkiraan saya tidak tepat. Tetamu ganjil masih lagi berada di hadapan pintu. Cuma, dia tidak ketawa mengilai ataupun menangis. Namun, kali ini, dia duduk dengan membongkokkan badannya, menyembunyikan wajahnya di celah kangkang agar tidak dapat melihat, agar tidak dapat kami lihat. Bunyi nafasnya cukuplah kuat. Biarkanlah dia di situ. Bisik Haji Taslim Singosari pada saya dan Datuk. Masa arwah hidup. Dia ni selalu datang tak tentu masa. Penjelasan Haji Taslim Singosari yang membuatkan saya dan Datuk terkejut besar. Oh, begitu. Kata Datuk. Biarlah saya yang uruskan semuanya. Itulah jaminan Haji Taslim Singosari. Saya makin lemas dengan keadaan yang saya hadapi. Menyesal rasanya saya ni ikut Datuk. Kalaulah saya tahu macam ni jadinya, lebih baik saya tidur di rumah Mak Prai. Kita makan ya. Haji Taslim Singosari letakkan hidangan malam di hadapan saya dan Datuk. Hebat juga masakannya. Ikan keli masak rempah. Ada pula ikan gelama kering yang digoreng bersama dengan cabai kering dan bawang besar. Ada sambal kelapa dengan ulam pegaga lagi pula tu. Hei! Pagi-pagi nak keluar kerja dengar je cakap ni saya pula lapar. Melihatkan hidangan itu, saya jadi kagum. Masa bila pula Haji Taslim Singosari ini menyediakan semuanya ini? Sungguh cekap dia ni bekerja. Fikir saya dalam hati. Ya. Angguk Haji Taslim Singosari sambil menaruh nasi ke dalam pinggan saya dan Datuk. Masa menanti awak datang tadi tu, saya dah siapkan semuanya ni. Masak sendiri dah jadi perkara biasa bagi saya. Haji Taslim Singosari menyelesaikan persoalan yang berlegar-legar dalam tempurung kepala saya. Ketika kami menjamu selera, tetamu ganjil tidak pun mengganggu. Tidak bergerak dari tempat duduknya. Bunyi hembusan nafasnya juga beransur lemah. Meskipun dia tidak mengacau, tetapi rasa cemas tetap berada di hati saya. Sin. Secepat kilat saya menoleh ke arah tetamu ganjil. Saya yakin suara yang menyeramkan itu datangnya dari tetamu ganjil. Bunyinya macam bunyi belalang pelesit. Kerana Datuk dan Haji Taslim Singosari ada di sisi saya, rasa takut saya ini terus hilang. Selesai makan, kami terus berehat di ruang tengah rumah. Saya sandarkan badan ke dinding. Dan ternyata, Datuk tak senang. Kalau masa yang terluang dibiarkan berlalu begitu saja. Setiap saat yang hadir, harus diisi dengan mengingati Allah. Macam mana kalau kita baca Quran? Datuk meluahkan usul. Rupanya, usul itu disambut oleh Haji Taslim Singosari dengan aman. Memang elok tu. Saya pun fikir macam tu juga. Tapi, mestilah sekejap lagi kita mulakan. Biarkan nasi dalam perut tu hancur. Haji Taslim Singosari renung ke arah jam tua yang tersangkut di dinding. Baru pukul 11. Tambah Haji Taslim Singosari sambil melunjurkan sepasang kakinya. Senyum Datuk berlari di kelopak bibir. Suasana jam 11 malam di pinggir kampung memang terasa amat sepi. Desiran angin yang menolak cucur atap rumah jelas kedengaran. Suara pungguk merayu bulan terus mendayu-dayu. Begitu juga dengan bunyi cengkerik dan katak. Mungkin kerana saya ni makan terlalu kenyang, menyebabkan saya terasa amat mengantuk sekali. 2-3 kali saya tersengguk-sengguk. Dan pada saat itu, saya ni dah terlupa dengan makhluk ganjil itu.
Makan tak jemput orang pun. Saya segera jegilkan mata. Saya pasti itu adalah suara dari tetamu ganjil. Saya segera merenung ke wajah Datuk. Dari kedutan keningnya, saya dapat membayangkan yang Datuk berada dalam keresahan. Usahlah bimbang. Haji Taslim Singasari bersuara. Matanya tertampar ke wajah saya dan Datuk. Dia tu kembar si mati. Inilah kali kedua dia datang. Kali pertama tu waktu arwah sakit. Dia datang merawatnya. Ini semuanya iblis. Sambungnya lagi. Haji Taslim Singasari sambil melunjurkan sepasang kakinya. Hal macam ni tak boleh nak dibiarkan. Cetus Datuk seraya menjeling tajam ke arah tetamu ganjil itu. Gegendang telinga saya terdengar bunyi suara orang yang mengeluh dengan sayur sekali. Sahabat nama apa ya? Kalau tak boleh nak menolong sahabat sendiri. Datang lagi kata-kata dari tetamu ganjil itu. Saya jadi resah tidak menentu. Tiba-tiba pelita yang menyala terpadam seperti dihembus sesuatu. Bagaikan kilat saya terus meluru ke arah Datuk. Terus saya duduk di hujung lututnya. Haji Taslim Singasari terus meraba-raba mencari mancis api. Rumah ni bergegar. Macam digoncang orang. Kata Datuk sambil memegang pergelangan tangan kanan saya erat-erat. Dia berbuat demikian agar saya tidak berpisah dengannya. Apa yang Datuk katakan memang benar. Saya sendiri mengalaminya. Terasa punggung saya seperti bergerak sendiri atas papan lantai. Jangan disentuh barang yang jatuh walaupun ada di hujung tangan kamu. Haji Taslim Singasari mengingatkan. Dia menyalakan mancis lalu membakar sumbu pelita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Datuk bersuara setelah cahaya pelita menerangi ruang. Haji Taslim Singasari membuka baju Melayu, potongan teluk belanga itu lalu disangkutkan ke dinding. Baju singlet yang masih lagi lekat di tubuhnya kelihatan berwarna agak kekuningan. Beberapa bahagian ada yang koyak sebesar telapak tangan orang dewasa. Tanpa berkata apa-apa, Haji Taslim Singasari terus menuju ke dapur. Kembali. Dia kembali mendekati diri saya dan Datuk. Muka dan kedua belah tangannya terdapat kesan air. Dia membiarkan air di hujung jarinya menitis di atas lantai. Ambil air semayang. Datuk bertanya. Haji Taslim Singasari menganggukkan kepala. Dengan hati-hati dia mengangkat barang-barang yang berserakan di lantai lalu diletakkan ke tempatnya. Jangan. Biar saya uruskan sendiri. Tegah Haji Taslim Singasari. Saya tidak jadi membantunya mengangkat kitab tua bertulis Jawi ke atas rak itu. Datuk masih lagi bersandar ke dinding. Matanya merenung sayu ke arah Haji Taslim Singasari. Semua gerak-geri Haji Taslim Singasari ada dalam bola mata Datuk. Datuk bagaikan mentafsir segala gerak-geri Haji Taslim Singasari yang mempunyai makna dan maksud tertentu. Semua barang-barang yang bertaburan dikembalikan ke tempat asalnya. Haji Taslim Singasari kembali duduk di sisi Datuk. Tiba-tiba, daun tingkap yang dikunci terbuka dengan sendiri. Angin malam yang menerbus masuk, mengusap wajah dan tubuh kami bertiga. Saya melihat ke arah tingkap yang terdedah. Cuaca di luar sungguh-sungguh gelap. Kamu pergi rapatkan tingkap. Perintah Datuk segera saya patuhi dengan rasa hati yang amat berat sekali. Ketakutan menguasai diri saya. Bila saya hadapkan muka keluar, apa yang dilihat ialah kegelapan malam yang memanjang. Saya terasa seram dan bulu roma saya terus berdiri. Bila daun tingkap saya tarik untuk rapatkan, secara tidak sengaja, mata saya terpandangkan kain putih melayang-layang di udara diterbangkan oleh angin ke atas dan ke bawah. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Saya terus terpaku di situ. Kain putih yang dimainkan angin bergerak ke arah saya. Hati kecil ini berdetik mengatakan yang kain putih yang saya nampak itu adalah kain kafan. Suami keraba. Saya tercium bau kapur barus, sintuk dan juga bau-bau lain yang sering digunakan untuk memandikan mayat.
Tamar, kenapa yang lama sangat kamu di situ? Suara Haji Taslim Singhasari cukup lantang. Saya mempersetankan teguran itu. Haji Taslim Singhasari berbuat demikian kerana melihat saya berdiri di situ agak lama. Daun tingkap tidak juga dirapatkan. Masih lagi terdedah. Tamar, apa yang kamu tengok dalam gelap tu? Suara Datuk menyusul. Saya terus membisu dengan sepasang mata tertumpu ke arah kain putih yang melayang-layang di udara. Angin kian bertiup. Dedahan yang berlaga sesama sendiri mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Sesekali terdengar macam bunyi orang yang mengeluh. Orang menangis dan bernyanyi yang tidak berapa jelas seni katanya. Gegendang telinga terus disumbat dengan suara lolongan anjing yang sayup-sayup dari arah kaki bukit. Suara burung hantu terus tingkah meningkah dengan suara burung jampuk. Makin gamak suara lolongan anjing dan suara burung hantu, kiaran cak pula kain putih ini melayang-layang di udara macam orang yang sedang menari. Kalau pada awalnya saya dapat mengagak panjang kain putih itu kira-kira 6 kaki, namun kali ini panjangnya kian bertambah hampir mencecah awan. Tamar, bau kanan saya ditepuk dengan kuat. Saya menoleh ke kiri. Saya lihat Datuk berdiri di sisi saya dengan wajah yang cemas. Saya toleh ke kanan. Saya lihat Haji Taslim Singhasari berdiri di situ. Saya cuba mahu menuturkan sesuatu, namun suara saya ni tak keluar. Budak ni dah kena pukau iblis, tutur Haji Taslim Singhasari. Dia menentang wajah saya sambil mulutnya terkumat kamit. Saya tak tahu apa yang dibacanya. Seluruh kulit muka saya terasa panas seperti terkena api. Haji Taslim Singhasari meletakkan telapak tangan kanannya atas dahi saya. Dari dahi, telapak tangan itu bergerak perlahan menyapu wajah saya hinggalah ke hujung dagu. Haji Taslim Singhasari mengulangi perbuatan itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Saya bersin hinggakan terasa hingus keluar dari hidung. Seluruh badan terasa seram sejuk. Saya rebah di lantai. Ketika itulah saya terpandang ke tetamu ganjil seolah-olah berdiri di hadapan saya. Kali ini wajahnya amat menakutkan sekali. Dia menjelirkan lidah hinggalah ke perut. Telinganya pula yang sebesar telinga gajah jatuh atas bahunya. Kelopak matanya merah seperti bara dan dari lubang telinganya pula keluar asam yang nipis. Dia ni dah bagaikan ketawa melihat saya terkapar di lantai. Haji Taslim Singhasari pula terus merawat saya. Bila Haji Taslim Singhasari berada di bahagian kepala saya, tetamu ganjil itu segera berubah ke hujung kaki. Kehadiran tetamu ganjil itu memang tidak dapat dilihat oleh Haji Taslim Singhasari. Dia ni bergerak bagaikan bayang-bayang. Saya menelan air liur dan cuba menuturkan beberapa patah perkataan. Namun ternyata saya dah tak boleh nak bersuara. Terbalik ni ayat ni, silap. Ternyata saya dah boleh bersuara. Di ujung kaki saya ni, tutur saya meninggi. Apa dia, Tamar? Soal Haji Taslim Singhasari kehairanan. Dia renung ke kiri dan ke kanan. Dia menggelengkan kepala sambil berkata, tak ada apa-apa pun yang kamu nampak, yang aku nampak ni tak ada apa pula. Mendengarkan ungkapan dari Haji Taslim Singhasari itu, tetamu ganjil menyeringaikan giginya tanda suka. Saya nampak apa yang cucu saya katakan. Datuk bersuara dengan sepasang matanya tertumpu ke arah hujung kaki saya. Gerak-geri si tetamu ganjil dalam biji mata Datuk. Saya, sahut tetamu ganjil lalu mempamerkan tubuhnya ke alam nyata. Datuk dan Haji Taslim Singhasari berpandangan. Kita ni mesti bertindak, kata Datuk. Caranya macam mana? Soal Haji Taslim Singhasari. Begini, kau pergi ambil surah Yasin dan baca di situ. Datuk segera menudingkan jari telunjuknya ke arah sudut ruang. Kalau itu memang ada rancangan dalam kepala saya, sahut Haji Taslim Singhasari mematuhi cakap Datuk. Datuk terus berhadapan dengan tetamu ganjil itu. Kedua-dua kelopak bibir Datuk bergerak. Pasti Datuk membacakan ayat-ayat suci penghalau iblis. Datuk seperti menghadapi kesulitan kerana bibir tetamu ganjil itu juga ikut bergerak mengikut gerakan bibir Datuk. Dia dapat menyebutnya dengan fasih, malah membetulkan pembacaan Datuk yang tersilap. Suara.
Datuk buat tidak kisah dengan telatah tetamu ganjil itu. Dia terus membacakan ayat-ayat suci penghalau iblis dengan tenang. Haji Taslim Singhasari yang mendengar suara tetamu ganjil itu mengajuk cakap Datuk, terus membacakan surah Yasin dengan lantang. Sampai di sini sajalah kita berkawan ya Haji. Kamu ni memang selama-lamanya bermusuh dengan sahabat kami. Tiba-tiba saja tetamu ganjil itu meloncat ke arah Haji Taslim Singhasari. Dia jadi marah kerana Haji Taslim Singhasari tidak menjawab kata-katanya. Dia pun menjerit dengan sekuat-kuatnya. Dan bersama dengan gema jeritan yang memekakkan anak telinga itu, seluruh tubuh tetamu ganjil yang bercahaya itu macam manik-manik kaca disinari matahari. Pada mulanya membesar, kemudiannya mengecil dan hilang macam debu-debu di bawah angin. Tak ada apa yang dapat kami lihat. Suasana terasa amat sepi sekali, tetapi bau kemenyan dan kapur barus bagaikan memenuhi ruang rumah. Saya rasa seluruh badan ini berpeluh dan bertenaga. Saya segera bangun untuk duduk. Saya fikir semuanya dah selesai ni, kata Datuk. Saya pun agak macam itulah, tapi iblis ni, dia pandai menipu kita. Sahut Haji Taslim Singhasari agak ragu-ragu. Dia renung kiri kanan. Dia bangun dan memeriksa seluruh ruang. Akhirnya, daun tingkap yang terdedah dirapatkannya. Lolongan anjing masih lagi sayup-sayup terdengar. Haji Taslim Singhasari dan Datuk tidak memberikan sebarang komen tentang lolongan anjing itu. Bagaimana? Awak yakin ke dia tak dapat datang lagi? Tanya Datuk sambil menatap wajah Haji Taslim Singhasari. Saya lihat Haji Taslim Singhasari seperti tergamam. Dia segera mengedutkan dahi dan keningnya. Saya rasa semuanya dah selesai. Awak yakin dia tak datang lagi? Tanya Datuk mendapatkan kepastian. Haji Taslim Singhasari menganggukkan kepala. Jadi sekarang ni apa yang patut kita buat, Haji? Pertanyaan Datuk tidak mendapat jawapan. Haji Taslim Singhasari menelan pula air liur dia. Apa yang patut kita buat lagi ni, Haji? Ulang Datuk lagi. Haji Taslim Singhasari senyum sinis. Dia terus meluru ke ruang dapur. Buat beberapa saat, saya dan Datuk saling berpandangan. Malam yang kian tua membuatkan suasana terasa hening. Kedinginan terasa menggigit seluruh tubuh. Sesekali terdengar kokokan ayam dari hujung kampung. Datuk ambil senaskah Quran dari atas rak. Badannya disandarkan ke dinding. Dengan wajah yang tenang, Datuk membuka Quran dan bersedia untuk memulakan pembacaan. Nanti dulu, ini yang patut kita buat. Biji mata saya dan Datuk tertumbuk ke arah Haji Taslim Singhasari yang berdiri di ambangan pintu. Dia menatang talam bulat yang berisikan teko dan cawan kosong. Tadi awak tanya saya kan apa yang patut kita buat. Jawapannya inilah dia. Sambung Haji Taslim Singhasari lalu duduk. Talam yang berisikan teko dan cawan diletakkan ke atas lantai. Apa bendanya ni? Tanya Datuk sambil menutup Quran. Datuk bangun dan terus meletakkan Quran atas rak. Kita minum dulu, lepas tu barulah kita buat yang lainnya. Haji Taslim Singhasari pun menuangkan air kopi ke dalam cawan. Saya terus memerhatikan asap nipis yang bangkit di permukaan cawan. Haji Taslim Singhasari menjeling ke arah saya, tetapi tangannya itu terus meletakkan cawan yang berisi kopi di hadapan saya dan Datuk. Minum. Biarkan panas badan. Bila kena kopi kerah macam ni, barulah seronok. Sampai ke siang kita boleh berjaga, tutur Haji Taslim Singhasari. Dia ketawa kecil, mempamerkan giginya yang kelihatan putih dan bersusun rapi. Tidak ada satupun giginya yang patah atau rosak. Nanti bila ada masa lapang, saya nak impit juga orang tua ni. Saya nak minta petua dan amalan yang dipakainya untuk gigi tahan lama, bisik batin saya. Wajahnya itu saya tatap dan Haji Taslim Singhasari bagaikan tahu apa yang tersirat dalam dada saya. Dia senyum sambil menganggukkan kepala lalu meneguk air kopi panas.
Dia bangun dan terus menuju ke ruang dapur untuk kali yang kedua. Saya dan Dato' merasa agak ganjil dengan sikap yang ditunjukkan. Jangan-jangan dia ni lebih hebat dari suami keraba dalam bersubahat dengan iblis. Timbul semacam perasaan dalam diri saya. Dato' terus memeluk tubuh erat-erat. Kemudian dia meluruskan tangan dan jari jemarinya. Kedua belah cuping telinganya diraba 3 kali berturut-turut. Dato' bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Dato' tarik nafas dalam-dalam. Dilepaskannya perlahan-lahan. Tangan yang diluruskan segera dijatuhkan. Jari jemarinya digenggam kemas-kemas. Wajah Dato' nampak aman sekali. "Tak ada apa-apalah, Tamar. Dia tu jujur," tutur Dato'. "Saya tahu tetamu saya ini meragui kejujuran saya," kata Haji Taslim Singasari. Kami segera menoleh ke kanan. Memang saya dan Dato' tak sedar bila Haji Taslim Singasari berada di situ. Dato' merasa malu kerana rahsianya dapat dikesan oleh orang lain. Haji Taslim Singasari terus duduk di sisi saya. "Bukankah beringat-ingat dan berhati-hati itu memang disuruh oleh agama kita?" "Itu dalih Dato'." "Ya, perkara macam tu memang harus ada pada setiap manusia. Kita tak disuruh menyerah pada takdir. Bukankah agama kita mengajar kita supaya berfikir?" Begitu bersahaja Haji Taslim Singasari bersuara. Dia terus meneguk air kopi panas. "Kalau kita ikhlas dan jujur sesama manusia, apa yang menjadi kesangsian pada orang lain mudah dikesan. Buktinya, awak dapat mengesan kejujuran saya. Antara kita berdua ni saling ingat mengingati." Dato' melanjutkan kata-kata. "Melawan." Haji Taslim Singasari bangun lagi terus menuju ke ruangan dapur untuk kali ketiga. Beberapa detik berikutnya, Haji Taslim Singasari datang kembali menatang pinggan. Dia duduk meletakkan pinggan atas lantai. "Saya ke dapur tadi nak memasakkan ni," jelasnya. "Kalau tak silap saya, ini pulut kuning." Mata Dato' merenung ke arah pulut kuning yang ada dalam pinggan. "Ya, memang betul cakap awak tu. Bila yang Haji memasaknya?" "Tadi. Biasanya bila saya berjaya melawan hantu setan, saya mesti makan pulut kuning. Memang sejak kematian sahabat saya yakin kembalnya mesti datang. Jadi saya dah bersedia terlebih dahulu." "Ini ajaran guru awak ke, Haji?" Dato' menyoal lagi. Haji Taslim Singasari tidak menjawab. Dia terus mengepalkan pulut kuning dan diberikan kepada kami. "Ini bukan ajaran atau amalan. Ini petua guru saya. Tak ada kena mengena dengan agama. Sudah pernah berlawan, kita ni mesti berehat dan makan barang yang boleh berikan kita tenaga. Itu sahajalah maksudnya." Dengan tenang, wajah Haji Taslim itu menjelaskan. Dia menghirup kopi panas dan mengunyah pulut kuning. "Makan. Makan. Lepas ni kita baca Quran atau melakukan sembahyang tahajud. Kalau kamu tak mahu, kamu boleh tidur." Haji Taslim Singasari renung wajah saya. Dato' ketawa. "Budak ni, kalau disuruh tidur memang jadi. Dia ni kaki tidur." Kata Dato'. Hati saya jadi panas dengan usikan Dato' itu. Kalaulah Dato' itu kawan sepermainan, sudah tentu saya maki. Menjatuhkan nama baik saya di depan orang pula tu. "Tak apa. Kalau kamu nak tidur, kamu tidur je lah. Tapi orang yang pandai selalunya memilih berjaga dari tidur. Berjaga banyak mendatangkan manfaat kalau digunakan untuk menambah ilmu." Haji Taslim Singasari terus menepuk belakang saya dengan mesra sekali. "Kalau waktu berjaga digunakan berborak kosong, membaca buku yang tak berfaedah, berangan-angan, tentulah merugikan diri sendiri. Iya tak?" Sambung Haji Taslim Singasari bagaikan berfalsafah di hadapan saya. "Cakap awak tu, Haji, memang betul," sambung Dato' dengan senyumannya memanjang.
Entah macam mana di malam yang dingin itu, Datuk berjaya memujuk Haji Taslim Singhasari supaya menceritakan pengalaman petualangnya di tanah Jawa mengisi ilmu akhirat dan dunia di dalam dadanya. Saya tak banyak mengambil ilmu dunia. Awak tahu kan, ilmu dunia ni kadang-kadang bercanggah dengan agama Islam. Tetapi Haji Taslim Singhasari tidak meneruskan kata-katanya. Dia renung kiri, renung kanan, macam ada sesuatu yang dibimbangkannya. Tetapi saya ada juga belajar untuk tahu, untuk tahu je. Sambung Haji Taslim Singhasari yang secara tidak langsung membuka rahsia dirinya. Saya ni pernah ikut arwah ke tempat perguruan di hutan. Saya melihat arwah sahabat saya tu bersemadi di bawah batu besar. Makan sebiji beras sehari dan minum dua hari sekali. Air minum dia pula dari embun di hujung daun. Haji Taslim Singhasari memperkemaskan silanya. Itu untuk ilmu apa, Haji? Soal Datuk. Untuk orang melihat muka orang halus, bertutur dan berkampung sesama mereka. Jelas Haji Taslim. Jelas Haji Taslim Singhasari. Haji Taslim Singhasari juga menyatakan yang arwah, iaitu suami keraba, diiktiraf murid yang terbaik oleh gurunya. Arwah dikurniakan kain ikat kepala berwarna merah. Arwah suami keraba ni juga menuntut ilmu telapak pasir merah, iaitu khasiat dari ilmu ini bila arwah suami keraba ni menghantam ataupun menumbuk seseorang, pasti orang yang kena hantaman itu akan muntah darah segar. Ketika mangsa menggelitik kesakitan, arwah suami keraba ni akan menghilangkan diri dan berada di tempat lain. Dia juga menuntut ilmu cakra dewa. Khasiatnya boleh membunuh orang dari jarak jauh. Juga boleh digunakan sebagai ilmu guna-guna. Selain dari ilmu-ilmu yang disebutkan itu, arwah suami keraba juga menuntut ilmu cakar dewa. Diulang balik ayat ni kenapa? Orang yang mengamalkan ilmu ini, bila dia menggerakkan jari jemarinya ke wajah seseorang, maka rosaklah wajah orang yang tersebut ketika itu juga. Ini ilmu dunia yang tak pernah saya amalkan, tapi saya tahu kehebatannya. Saya juga merasa pelik. Macam manalah arwah ni boleh kalah dengan awak? Sepasang biji mata Haji Taslim Singhasari meraut wajah Datuk yang sudah pun mula berkedut itu. Entahlah. Setiap kali saya berdepan dengannya, saya mohon pada Allah supaya usaha-usaha saya ni diberkati. Tujuan saya ialah mahu mengajak sahabat awak tu ke jalan yang benar. Datuk memberikan pengakuan. Jakarta. Dalam bulan Februari 1980, saya berkunjung ke Jakarta kerana urusan peribadi. Sebaik saja sampai di sana, semua akhbar dan majalah memuatkan berita tentang seorang penjenayah yang handal bernama Kun Si Kadut. Kun Si Kadut dihukum mati kerana kesalahan merompak, membunuh dan sebagainya. Kun Si Kadut terkenal sakti dan berilmu, sehingga ramai yang mengatakan tubuhnya tidak boleh ditembusi peluru. Kematiannya disangsikan Allah. Maka dalam penjara dia diberikan beberapa keistimewaan, disediakan peti TV dan sebagainya. Tetapi Kun Si Kadut ni, Kadut ni berjaya menghilangkan diri dari tembok batu. Setiap kali dia bolos, pihak berkuasa berjaya memberkasnya. Hasil dari penyelidikannya sendiri, ternyata ilmu yang dimanfaatkan oleh Kun Si Kadut ni sama dengan ilmu yang diamalkan oleh arwah suami keraba. Saya terfikir, mungkinkah dua insan ini adalah seperguruan? Sayangnya mereka ni dah tak ada lagi. Kalau salah seorang daripada mereka masih ada, mungkin saya boleh bertanya. Saya tahu, arwah pernah menyatakan pada saya yang dia mahu mengajar ilmunya pada orang-orang yang berminat. Caranya, dia mahu mendirikan gelanggang silat dulu. Haji Taslim Singhasari terus bangun, berjalan dari sudut ke sudut di ruangan tengah. Adakah anak muridnya? Tanya Datuk. Haji Taslim Singhasari telan air liur. Dia tidak dapat memberikan jawapan dengan segera. Haji Taslim Singhasari duduk kembali. Ada. Tapi sebelum itu sekejap eh. Ni tadi berkenaan tentang Jakarta ni. Saya rasa dia ceritakan pasal Taman Jalis. Pengarang ni sendiri pergi ke Jakarta ni.
Bukannya sebab si Tamar Jalis dalam kisah ni yang pergi ni. Dia macam mengaitkan kisah kejadian masa di Jakarta adalah sama ilmu ni lebih kurang macam suami keraba ni. Harap tak ada kekeliruan di situ eh. Baik, kita teruskan. Di mana Haji? Saya ni tak tahu dengan tepat. Boleh jadi ada di Perak, Kedah ataupun Selangor. Maklumlah dia tu kan boleh pergi ke mana-mana dengan sekelip mata. Datuk mengeluh kehampaan. Buat beberapa saat, suasana dalam rumah dicengkam kesepian. Tiga kepala cuba berusaha memecahkan persoalan yang ditinggalkan oleh suami keraba. Saya segera terfikir, banyak kejadian ganjil di dunia yang dapat diterima oleh akal. Ada pula yang tidak logik. Semuanya ini menjadi misteri yang membingungkan orang. Apa yang jelas, kematian suami keraba mendatangkan masalah pada Datuk dan juga Haji Taslim Singhasari. Kalaulah benar, dia tu ada anak muridnya. Kita harus berusaha mencegahnya supaya ajaran ini tak merebak ke mana-mana. Datuk memberikan cadangan. Ya, kita ni mesti menyedarkan mereka yang perbuatan tu memang bertentangan dengan agama. Sahut Haji Taslim Singhasari. Kita berjanji. Datuk sahut. Ya, saya pun berjanji. Sahut Haji Taslim Singhasari sambil berjabat tangan dengan Datuk. Mereka bergoncangan tangan, memperkuatkan tekad. Awak mesti ikut saya ke kampung laman saya minggu depan. Saya perlukan bantuan awak. Sebelum ke tempat saya, kita ke tempat lain dulu. Tiba-tiba Haji Taslim Singhasari bersuara sambil menarik telapak tangannya yang bercantum dengan telapak tangan Datuk.